Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh suara terbanyak dari hasil resmi rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Saudara saya tadi ada sedikit ini suasana. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Amin. Dengan kenegarawanan beliau, beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun, khususnya di bidang ekonomi, akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Prabowo mengatakan Jokowi telah merangkulnya sampai kini dia bisa dipilih mayoritas rakyat untuk menjadi presiden. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari di KPU RI menyampaikan Prabowo Gibran mendapatkan suara terbanyak dalam Pilpres 2024 mencapai 96 juta.